Nuri Maulida, segala karam cinta berujung himpitan duka yang terasa sesak di dada, akhirnya sirna bersama pengucapan ijab kabul Pandu Kusuma Dewangsa yang terjadi di Masjid Al-Tihad Tebet pada Minggu 9 November kemarin. Namun episode cinta Nuri dan Pandu ini seakan tergores sepenggal noda lantaran sang suami harus mengulangi pengucapan ijab kabul khususnya saat menyebut mahar kawin untuk mempersunting Nuri sebagai istri. Rp12.014 dibayar tunai. Saya terima kasihnya dan kawannya dari Maulida Maulidi ini sebelum gondal makin dengan Mas Kawin dengan Mas Kawin Mas Kawin tersebut tunai. Nuri Maulida Gono almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran serta uang tunai senilai Rp9.112.014 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nuri Maulida Gono almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbu ku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu palingkan diri dari cinta. Lagi segan di ruang belakang, dengerin Mas Pandu ijab kabul tadi gitu ya. Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah bahagia. Grogi ya? Kalau enggak grogi berarti saya udah pernah nikah itu. Cinta itu misteri dan jodoh itu takdir yang tak dapat ditebak. Begitulah Nuri sebelum dipersunting Pandu yang tak lain adalah seorang politisi dan pengusaha. Kala itu saat cinta Nuri diterpa badai lantaran dikabarkan menikah siri dengan Guntur Bumi. Di tengah himpit persoalan cinta segitiga karena Guntur Bumi sendiri berstatus sebagai suami sah dari Puput Melati, membuat Nuri bersimpuh dalam lara berkepanjangan. Namun cerita kelam itu sirna sudah. Kini bersama Pandu, Nuri siap membina rumah tangga baru serta setia dan tulus mencintai sang suami seperti ketulusan cinta sepasang merpati yang diterbangkan Nuri dan Pandu usai resmi sebagai suami istri.